Penjabat Bupati Merangin, Mukti Said, menempati rumah dinas Bupati. Sebelum menempatinya, PJ Bupati Merangin beserta keluarga mengikuti prosesi adat. Lazimnya budaya Melayu di Kabupaten Merangin. Apabila ada pejabat tinggi pemerintah maka lembaga adat Melayu setempat harus melaksanakan prosesi naik rumah dinas. Mukti disambut pengalungan syal dan bunga tangan sebagai ucapan selamat datang. Kemudian dilanjutkan tarian persembahan dan kata-kata adat. Mukti meminta dukungan dari Forkopimda dan masyarakat Merangin untuk kelancaran melaksanakan tugas pemerintahan dan meneruskan pembangunan. Harapan saya memang hal-hal semacam ini teruslah dilanjutkan. Prosesi adat dan menyambut seorang nampak betul bahwa masyarakat itu senang. Jadi apresiasi kepada masyarakat Merangin, ya, mulai dari kemarin sampai hari ini kita disambut. Ini merupakan apa namanya kehormatan besar bagi saya dalam antusias masyarakat menyambut. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Kegiatan adat diakhiri dengan makan nasi ibad dan doa bersama.